Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi yang maha penyayang. 300 triliun mas bro, 300 triliun negara dirugikan. Karena Anies Baswedan mengumumkan PSBB total. Tanpa ada koordinasi dengan pemerintah daerah yang lain. Tanpa ada konsultasi dengan pemerintah pusat. Seorang Anies Baswedan bikin seluruh dunia terhenyak. Bikin seluruh rakyat Jakarta terhenyak. Bikin seluruh rakyat Indonesia terhenyak. Dasar pemimpin yang bodoh. Karena kebodohannya membuat banyak orang terzolimi. Apa gue bilang sejak dulu, mas bro? Apa gue bilang sejak dulu? Hey A'agim, hey Uwas, hey Wah, hey Rizik Sihab, hei Tengku Zulkarnain, hei orang-orang MUI, EPI, HTI, PKS. Jangan memilih pemimpin yang bodoh. Karena kebodohannya akan membuat kezaliman kepada rakyatnya. Kalian sudah memilih pemimpin yang bodoh. Rakyat Jakarta khususnya sudah memilih pemimpin yang bodoh. Akhirnya terus-menerus berbuat kezaliman kepada rakyatnya. Mending kalau cuma rakyat Jakarta saja. Ini buat seluruh rakyat Indonesia. Karena Jakarta ada sentral perekonomian. Maka tentu saja dengan PSBB total akan menghancurkan perekonomian di daerah-daerah yang lainnya. Tidak hanya 300 triliun. Negara dirugikan karena saham anjlok. Ternyata jutaan pekerja, jutaan karyawan siap di PHK. Saya kadang habis nggak habis pikir. Kok DPRD DKI diem wae? Kok pemerintah diem wae? Kok rakyat Jakarta diam wae? Digoblogi oleh pemimpin yang bodoh. DPRD DKI diem wae? Digoblogi oleh pemimpin yang bodoh, gubernur yang bodoh. Si Anies Baswedan, pemerintah diam wae. Digoblogi oleh Anies Baswedan, gubernur yang bodoh. Rakyat Jakarta kok tenang-tenang saja, bah. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Orang yang baik itu tidak hanya orang yang selalu melakukan kebaikan. Orang yang baik itu adalah orang yang berupaya untuk mencegah orang lain supaya tidak berbuat jahat. Atau bisa juga untuk melawan kejahatan. Tidak diam ketika kejahatan terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga. Tidak diam ketika kejahatan merusak tatanan yang sudah ada, yang sudah baik sebelumnya. Jadi kalau orang baik tidak diam. Ketika dijahati enggak diam. Itu orang baik. Kalau ada orang yang mengaku baik, ketika dijahati diam, berarti dia bukan orang baik. Dia orang jahat karena membiarkan kejahatan merajalela di sekitarnya. Jadi kalau DPRD DKI diam atas kelakuan si Anies Baswedan selama ini, terkhusus PSBB total ini, berarti DPRD DKI ini penjahat KB. Karena diam. Kalau pemerintah pun diam, melihat kejahatan yang terus-menerus ditebar oleh Anies Baswedan ini, karena kebodohannya, sehingga terus-menerus menebarkan kezaliman, berarti pemerintah kita pun jahat, karena membiarkan kejahatan merajalela. Kalau rakyat DKI pun diam, membiarkan kejahatan yang terus ditebar oleh Anies Baswedan ini, terkhusus PSBB total ini, maka rakyat Jakarta ini pun
bukan orang baik, orang jahat, karena membiarkan kejahatan merajalela. Hanya orang-orang yang bodoh, yang ketika dijahati, diam. Makanya kata Allah, innahu kana zoluman jahula. Jangan jadi manusia-manusia yang bodoh dan zolim. Ibu, bapak, hadirin, pemuda-pemudi sebangsa setanah air. PSBB total yang dilakukan oleh Anies Baswedan ini enggak masuk akal. Alasannya enggak masuk akal. Programnya pun enggak jelas. Asal berkicau, akhirnya semuanya kacau. Ada yang mengatakan bahwa Anies Baswedan melakukan ini tidak lain dan tidak bukan agar perekonomian Indonesia berantakan yang berujung kepada penggulingan Jokowi. Saya yakin DPRD tidak akan diam. Saya yakin Jokowi pun tidak akan diam. Saya yakin rakyat Jakarta pun tidak akan diam. Saatnya nonaktifkan Anies Baswedan karena sudah melewati batas. Kebodohannya sudah melewati batas. Ketololannya sudah melewati batas. Sehingga terus-menerus melakukan kezaliman, kejahatan yang sudah melewati batas pula. Kalau ngomong masalah COVID, bro, corona, kita semua ini sudah terinfeksi yang namanya virus corona. Virus corona sudah ada dalam tubuh kita. Virus corona sudah ada dalam darah kita. Virus corona sudah ada dalam napas kita. Virus corona sudah ada dalam daging kita. Kenapa ini bisa saya katakan demikian? Karena kalau misalkan virus corona ini sudah mampu bertahan hidup di kertas, di mata uang, di uang kertas, berarti dia pun bisa bertahan hidup di dinding, bisa bertahan hidup di dalam, di luar makanan, bisa bertahan hidup dimanapun, bahkan di udara. Karena di udara ini ada debu, maka virus corona ini sudah bertahan hidup dalam debu. Ketika kita menghirup udara, meskipun kita pakai masker, virus corona tetap masuk, mas bro, ke dalam tubuh kita. Jadi kita semua ini sudah terkena virus corona. Rakyat Jakarta berapa sih? Rakyat Indonesia berapa sih? Yang meninggal, yang positif. Yang sehat masih jauh sangat banyak daripada yang positif, bahkan daripada yang meninggal. Yang meninggal baru ribuan, 5 ribuan. Yang positif baru 200 ribuan. Yang sudah sembuh pun sudah 200 ribuan. Artinya, virus corona sudah bukan masalah. Sudah bukan pandemi. Gak usah diribut-ributkan lagi. Ini penyakit biasa. Biasa wae. Cuman doublenya, manusia-manusia serakah, manusia yang di otaknya hanya duit, yang di matanya hanya duit, yang di telinganya hanya duit, yang di hatinya hanya duit, alladzina yasta'imunal hayata dunya 'alal akhirah, yang hanya mementingkan dunia daripada akhirat, akan menjadikan corona ini sebagai sumber penghasilan yang maha dahsyat. Saya sudah berkeliling seluruh Indonesia. 99,99% rakyat di bawah sudah masa bodoh dengan virus corona. Ya bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. 99,99% rakyat di bawah dari Sabang sampai Merauke sudah masa bodoh dengan virus corona. Karena yang positif cuma 0,00001%. Yang meninggal cuma 0,00001% dari jumlah penduduk Indonesia. Waktu di Flores, waktu di Banyuwangi, waktu di Blitar, waktu di Mataram, saya ngobrol dengan masyarakat sekitar, mereka cuma senyum-senyum saja. Mereka mengatakan virus corona ini cuma mainan orang-orang politik untuk menggulingkan Jokowi. Cuma mainan orang-orang politik untuk meraup duit yang begitu banyak. Bagi mereka hidup ini harus jalan. Bagi mereka hidup ini harus terus bergerak. Perkara hidup mati memang urusan manusia. Memang urusan Allah.
Tetapi obat yang benar, obat yang akurat, obat yang ampuh adalah obat yang dihasilkan oleh tubuhmu sendiri. Ini yang dikatakan oleh masyarakat awam di bawah. Selama kita bisa menjaga kesehatan, maka tubuh kita ini bisa menghasilkan obat yang paling ampuh daripada obat dokter. Ya Bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, masyarakat awam, dari Sabang sampai Merauke, ke Kalimantan saya belum Mas Bro, ke Sulawesi saya belum, ke Papua saya belum, karena dananya udah habis di tengah jalan, jadi balik lagi ke Bandung. Mudah-mudahan nanti ada yang nyumbang lebih gede, sehingga saya bisa Kalimantan, Sulawesi, Papua. Saya yang jadi tumbal, saya yang jadi percobaan, sudah berkeliling dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah sehat-sehat saja. Selama kita bisa menjaga diri kita tetapi tetap sehat, maka tubuh kita ini akan memproduksi obat yang lebih hebat daripada obat dokter untuk memberantas corona. Saya sepakat dengan pendapat rakyat pada umumnya. Obat corona itu sudah ada dalam tubuh kita sendiri. Ya Bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, obat virus corona ini sudah ada dalam tubuh kita sendiri. Kenapa kita takut dengan corona? Kenapa pemerintah takut dengan corona? Kenapa para dokter takut dengan corona? Obat corona itu ada di tubuh kita sendiri. Maka sampai saat sekarang, sudah berbulan-bulan, cuma ratusan ribu yang positif, cuma 5.000 yang meninggal. Yang sembuh pun sudah ratusan ribu. Benar kata rakyat. Benar kata rakyat. Benar kata rakyat. Bahwa virus corona ini cuma mainan orang-orang politik yang haus kekuasaan, yang haus duit, duit, dan duit. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, Allah akan balas kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang berbuat kejahatan, Allah akan balas dengan kejahatan pula di dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang menjadikan virus corona sebagai bahan untuk meraih kekuasaan, saksikan, kalian akan hancur sehancur-hancurnya. Tidaknya Allah yang melaknat seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke akan melaknat kalian. Siapa orang-orangnya yang menjadikan wabah corona sebagai alat untuk mendulang rupiah, saksikan saja, kalian akan hancur sehancur-hancurnya. Tidak hanya dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi dilaknat oleh seluruh rakyat Indonesia. Ingat, doa yang paling dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah doa orang-orang yang terzolimi. Doa rakyat yang terzolimi lebih dahsyat daripada 1 juta doa wali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana ya, Najib motor? Ngeri. Arah-arah sini, Mas? Ya, wah, itu aja, Bu. Ini berapa? 2. 4.000. Itu berapa? 3. 5.003. Dicampurin pakai air, Bu, ya. Tapi ke sini. Biar kayak rujak. Kita jangan campurin ini pakai air. Nah. Ini 5.003. Iya. 3 aja, Bu. Nah, berapa? 1. Berapa, Bu, semuanya?